Di kedalaman hutan India, sesosok makhluk mengintai lapar akan mangsa. Kepalanya adalah seorang manusia dengan janggut panjang. Tetapi makhluk ini bertubuh singa yang perkasa. Binatang perkasa itu memiliki ekor yang luar biasa terbentang di belakangnya. Ekornya menyerupai ekor kalajengking dan sengatannya mampu membuat mangsanya tidak berdaya. Binatang buas yang mengerikan ini bersembunyi di alang-alang, membuat korbannya terkecoh dikira orang tua. Ia adalah Manticore, makhluk mitologis yang kabarnya tidak bisa ditaklukkan. Mereka dianggap sebagai salah satu hewan terkuat dan mampu melahap semua hewan di hutan kecuali gajah. Kata Manticore sendiri merupakan adaptasi dari nama Persia untuk binatang Martichores. Ini dianggap diterjemahkan secara bebas sebagai pemakan manusia. Menurut cerita Persia, makhluk itu mampu memangsa binatang apapun, kecuali gajah tentunya, tanpa meninggalkan sisa-sisa apapun. Namun, terlepas dari dominasinya di hutan, Manticore memiliki rasa lapar yang sangat kuat akan daging manusia. Manticore mampu membunuh dan melahap 3 orang sekaligus tanpa masalah dan mungkin bisa lebih. Ia dipandang sebagai predator puncak yang tidak bisa ditandingi oleh manusia. Ia memiliki kecepatan luar biasa yang tak bisa disaingi. Selain itu, tubuh Manticore mirip dengan singa. Ini berarti bahwa binatang itu juga memiliki cakar yang panjang dan tajam. Cakar-cakar itu digunakan untuk menghancurkan korbannya jika ada kesempatan. Manticore diduga mampu mencabik-cabik manusia dengan satu sapuan cakarnya. Meski begitu ganas dan mampu mengalahkan apapun kecuali gajah, tak ada penjelasan mengapa hanya gajah yang bisa luput. Manticore memiliki suara seperti trompet dan tubuhnya berwarna merah terang. Manticore dirinci oleh Pliny the Elder dari Yunani kuno dalam bukunya Historia Naturalis. Yakni berasal dari deskripsi dari Raja Artaxerxes Menemon. Manticore juga ditampilkan dalam seni abad pertengahan. Ini juga disebut memiliki hubungan Alkitab sebagai makhluk perwakilan Nabi Yeremia. Di gereja, Manticore digambarkan sebagai wanita tertutup bersisik. Sementara dalam cerita rakyat Spanyol, Manticore berkembang menjadi werewolf yang mencuri anak-anak.